saat ini untuk mudik di kala wabah pandemik virus corona sedang mewabah di negeri kita, bagaimana hukumnya mudik di saat situasi yang seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau seandainya dari mudiknya kita itu akan mencederai diri kita, maka hukumnya adalah haram. Dan kalau seandainya dari mudik itu, tindakan mudik yang kita lakukan itu, orang lain cedera atau sakit atau sampai meninggal dibuatnya, maka hukum mudik itu adalah haram. Nah, oleh karena itu, bagi saya di dalam kesempatan ini ya, sangat penting kita memperhatikan hadis Nabi, di mana kata Nabi Muhammad SAW, jika kamu mendengar di suatu negeri ada wabah taun yang terjadi, maka janganlah kamu masuk ke daerah tersebut. Dan bagi yang ada di daerah tersebut, maka janganlah dia keluar darinya.